السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله para ulama, para pejabat pemerintah yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga besar al Imam Qudbil Ghaz, Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Al Sagaf. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Abu Bakar pernah menyampaikan satu hikayat yang sangat penting untuk kita ingat yaitu hikayat Hatimul Asam bersama gurunya Syegik Al-Bilkhi Hatimul Asam <coughs> banyak sekali belajar kepada gurunya Syekh Gilbilhi sampai 33 tahun mempelajari. Satu saat dipanggil oleh gurunya Hatimul Asam. Mundukam sahib tani. Semenjak kapan kamu itu belajar dengan aku, melazimi aku. Maka si Hatim al-Asam menjawab, Mundu salatin sana. Udah 33 tahun guru. Maka si guru berkata, Fama ta'alam tamindi fi hadil mudda. Selama 33 tahun kamu menghasilkan ilmu apa? Belajar ini menghasilkan ilmu apa? Maka beliau menjawab: Sahabatul Asam, zaman masail cuma delapan masalah. Kata gurunya: Inna Lillah wa Inna Raji'un. Ini musibah apa ini kadek? Zahab umri mag, walam tata'allam illa 8 masail. Umurku berlalu 33 tahun ngajari kamu, kamu cuma dapat 8, cuma dapat 8 masalah Kata dia, "Ya Ustaz, lam atallam ghairaha wa innilla uhibbu an akdzib." Aku enggak pengin bohong, Ustaz. Aku cuma menghasilkan 8 masalah belajar dengan Anda. Akhirnya si gurunya Syekh si Gil Bekhi menyatakan had hadi masail hatta asma'aha. Coba kamu utarakan. Delapan masalah ini aku ingin mendengarkan. Hatim berkata yang pertama Nadartu ila hadzal khalqi faraitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban

ada cinta keluarga, ada cinta-cinta harta benda. Dan dia tidak ingin berpisah. Tapi ketika dia mati, hanya sampai ada didil yang lahat. Bahkan anak yang cinta kepada dia ikut menginjak-injak tanah kuburannya. Akhirnya aku jadikan fokus kehidupanku hasanat untuk mengkais amalan-amalan soleh yang tidak pernah berpisah daripada aku sampai ke liang lahatku. Karena itu untuk yang lainnya hanya sekedar kewajiban, tapi untuk hasanat, untuk perbuatan baik, aku persiapkan sampai masuk ke dalam liang lahatku. Ini yang pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhalladina amanu, la, tulhikum hi, amwalukum wa la an zikrillah. Wa mayaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan melalaikan Anda. Sibuknya Anda mengurusi keluarga dan harta daripada berzikir kepada Allah, daripada ilmu, daripada salat, daripada Al-Qur'an. Daripada dekat dengan orang-orang yang saleh. Siapa yang melakukan itu? Laleh dengan zikir untuk duniawi untuk memanjakan keluarga maka dia akan menjadi orang rugi di akhirat rugi akhirat artinya masuk neraka Allah kata gurunya Syekh Ubihi Ahsan Taya Hatim bagus yang kedua inni nadartu ila qawli Allah Ta'ala wa amma man khafa magama rabbihi ونهى <تكلم في> النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فعلمت أن قول الله حق فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله أكو برفكر tentang آيات wa amman khafa magama siapa orang yang khawatir, yang takut bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Allah untuk diadili di hari kiamat dan dia di atas dunia wanahan nafsa anil hawa dia mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya fa maka surga akan jadi tempatnya kelak. Aku yakin apa yang difirmankan Allah pasti benar. Karena itu sekarang aku akan maksimalkan untuk melawan hawa nafsuku. Sehingga jiwaku akan merasa tetap sabit rosih dalam ta'atillah. Saudara, apa itu syahwat? Apa itu hawa? Di tubuh manusia itu ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas. Jasmani manusia ini, jasad manusia ini mengikuti salah satu. Kalau ruh kuat, jasad mengikuti ruh. Kalau nafsu yang kuat, jasad mengikuti naf, nafsu. Ruh ini akan kuat dengan taat kepada Allah. dengan ibadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Karena itu ketika orang yang sudah seperti sekelas Al Habib Abu Bakar, sekelas Aulia Allah, solat ratusan rokaat mudah. Kenapa ruhnya kuat? Sekalipun jasad mungkin lemah, tapi dengan kekuatan ruh mereka bisa melakukan itu. Adapun nafsu kekuatannya itu adalah dengan syahwat, nggak harus maksiat syahwat saudara. Kesenangan duniawi nggak harus maksiat. Main gafle itu syahwat. PlayStation itu syahwat. Futsal itu syahwat. Nongkrong di kafe itu syahwat di warung itu syahwat. Ketika syahwat ini diikuti nafsu akan kuat. Kalau sudah nafsu itu kuat, maka jasad akan mengikuti. Sekalipun dia punya cucu tetap main syatrat, main catur saudara. Apalagi film maksiyah, apalagi dalam mukhalafah, dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu lawan nafsu kita. Jangan diikuti. Sehingga kenikmatan anda dalam taat kepada Allah. Karena kekuatan ruh yang ada di dalam diri anda. Siapa orang yang takut dalam pengadilan Allah dari kiamat. Dan dia di atas dunia betul-betul memerangi hawa nafsunya. Tidak mengikuti hawa nafsunya maka surga menjadi tempat yang nanti ada di akhirat. Kata gurunya Ahsanta. Yang ketiga, Anni nazartu ila hadal khalaq faraitu kulla man ma'ahu syai'un lahu gima wa migdar rafa'ahu wa hafidhahu <tuhu> Aku melihat makhluk ini sangat, dia tadi itu menjaga dan menghargai barang yang bernilai, duitkah? Dolarkah, maskah berliankah dijaga sama dia tapi setelah aku menelaah di Al-Qur'an nyatakan ma'indakum yanfat barang yang kamu anggap berharga itu kalau pada diri kamu habis wa ma bak tapi kalau kamu simpan di sisi Allah kekal sampai di akhirat kamu akan ketemu karena itu semua yang aku anggap berharga Aku jadikan celengan aku ada di akhirat Tabungan aku ada di akhirat Supaya menjadi kekal nantinya Mau antum Fulusnya antum Yang antum harga itu Keluarkan indah Allah Enggak akan sia-sia antum Bak itu akan kekal Tapi semenjak masih ada di tangan kamu Yanfat itu akan habis saudara Kehidupan sederhana cukup bagi kita, tetapi kehidupan di akhirat jangan serba kekurangan, saudara. Jadikan itu sebagai zat, sebagai bekal untuk kamu ada di akhirat. Jangan kamu miskin, ada di akhirat kamu akan celaka. Hidup dalam keadaan sederhana di dunia, tapi Anda kaya, amal kaya, sedekah kaya, zikir kaya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. والرابعة ينك keempat. أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب فنظرت فيها فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم Fitakwa, fitakwa hatta karima Aku lihat makhluk ini hampir semuanya kembalinya cuma cari kemuliaan lewat harta lewat kedudukan lewat turunan tapi setelah aku perhatikan ayat Al-Quran. Inna akramakum indallahi atkakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Maka disitulah aku beramal takwa. Ucapan takwa, pikiran takwa, pandangan takwa, pendengaran takwa, perbuatan takwa, semuanya takwa untuk aku menjadi di sisi Allah menjadi orang yang mulia nantinya. Harta akan membuat anda jadi mulia. Lah. Tabbat yada habib watab. maluhu. Wa ma Ketika menjadi orang hina di sisi Allah. enggak manfaat hartanya. Kedudukan. Menjadikan anda mulia Belum tentu saudara Fir'aun itu raja yang disembah Tapi mal'un Nasab Menjadikan anda mulia Belum tentu saudara La Mal insan illa abnu dinihi Fala tatru takwa tikalan ala nasab Wagatrafa al-islamu salmana farisin hasibah abalahab demi Allah yang memanjangkan umurku manusia itu nilainya adalah agamanya karena itu jangan sekali-kali kamu meninggalkan nasab dan meninggalkan takwa lihat bagaimana nasab tidak kurang bagus tapi cinta kepada Nabi cinta kepada keluarga Nabi adalah kuat maka diangkat derajatnya Salman Farisi seorang ajam tapi bagaimana nasab bagus pamannya Rasulullah tapi karena dia tidak meninggalkan takwa menjadi syirik maka jatuh nilainya saudara awas hati-hati thumma la taqtarra bin nasabi la wala bika bikana abi Wattabi sunnata khairi nabi Ahmad al-hadi ila sunani Jangan sekali-kali kamu itu tertipu dengan nasab Enggak cukup menjadi anak cucu yang menyatakan Ayahku, ayahku dan ayahku Ikuti sunnahnya Nabi Ikuti ajaran Nabi Maka kamu akan mulia ada di situ Ini nah, Habib Abu Bakar bukan mengandalkan nasab aja tapi beliau mewarisi hal datuknya. Beliau menjadi khalifah daripada salafnya. Ini kemuliaan saudara. Ini kemuliaan. Mudah-mudahan kita jadikan anak cucu yang bisa mewarisi hal daripada datuk-datuk kita. Yang kelima, aku melihat makhluk ini satu sama lain saling menyerang. Saya artikan aja langsung. Melaknat satu sama lain. Tahukah anda kenapa mereka saling menyerang, saling melaknat, saling mencaci? Karena penyakit hasad, penyakit dengki. Maka aku melihat, merenungkan firman Allah Nahnu bainahum ma'ishatahum fil dunia. Aku Allah yang sudah membagi dalam kehidupan mereka di dunia. Ada yang kaya. Ada yang melarat. Ada yang alim. Ada yang tidak alim. Ada yang jadikan punya nasab syarif. Ada yang jadikan orang yang bukan nasab syarif. Yang bagi siapa? Allah kenapa saling membenci? Hasad. Maka disitulah Aku tinggalkan penyakit hasad ini dan aku cintai semua makhluk yang ada ini karena mereka telah dijadikan oleh Allah bernasib macam-macam tinggal satu musuh saya yaitu setan yang mengadu domba kita yang membuat kita hasut satu sama lain ini setan ya ikhwani kita ini satu saudara kita ini satu saudara. Setan yang membuat hasut kepada kita. Karena itu awas hati-hati. Dan penyakit hasut ini penyakit yang sulit untuk dihindari. Karena itu dikatakan. Kullul adawati gaturja izalatuha illa hasadi. Semua Permusuhan itu bisa dibereskan, bisa didamaikan. Tapi kalau permusuhan karena hasut tidak bisa didebat damaikan, saudara. Tinggal tiga, insya Allah akan kita dengarkan pada berikutnya. Tapi yang jelas, ini nasihat Al Habib Abu Bakar. Kata Al Habib Abu Bakar, jika kamu mendapatkan manfaat ini, catat untuk jadi oleh-oleh di keluarga, untuk kamu ingat setiap saatnya. Jangan kamu hanya dengarkan kemudian bubar lupa daripada nasihat. Nasihat Habib Bakar, ayo kita betul-betul rekam dengan hati kita dan kita bawa pulang kepada keluarga kita. Mudah-mudahan bubar dari majlis ini enggak ada satu pun punya penyakit hasut. Bubar dari majlis ini insya Allah tidak ada yang cinta dunia. Bubar dari majlis ini kita menjadi orang bertakwa dan mulia di sisi Allah. Bubar dari majlis ini insya Allah diampuni semua dosa kita. Dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita bertemu dengan Habib Abu Bakar. Kita dianggap menjadi murid-murid beliau dan kita mendapatkan syafaat beliau bersambung dengan Nabi Muhammad sampai ke surga Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.